Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Emir Widya di Emir Widya Channel. Salam sound profesional Indonesia. Kali ini saya memohon maaf dulu karena kemarin kami mengetes kabel mic, kabel balance, banyak kesalahan, dan komputer saya selalu mengupdate sehingga putus-putus suaranya. Hari ini apa yang kita akan tebus adalah kita akan mengetes suara dari dua buah loudspeaker management. Yang akan kita tes adalah DBX360 dan FaceLab Phase 1. Tapi saya berpikir keras bagaimana caranya supaya tidak orang komplain dengan cara kita mengetes. Kalau saya hidupkan dengan loudspeaker di luar, ada angin, mungkin juga nanti ada yang menuduh bahwa speakernya kurang bagus dan lain sebagainya. Jadi saya menggunakan cara yang sama seperti kita mengetes kabel kemarin. Kita akan memutar lagu melalui USB dari komputer menuju SPDIF di sini, dan kemudian saya sudah menyediakan satu buah kotak untuk membagi dua arus sinyal dari input SPDIF ini. Yang pertama ini output yang warna merah menuju FaceLab Phase 1, kemudian yang oranye ini menuju DBX360. Kabel yang saya pergunakan adalah Tasker C801 yang khusus untuk ASBU. Kemarin ada juga yang berkata begini, Pak, yakinkan kami bahwa loudspeaker manajemennya sudah nol semua. Jadi kali ini saya akan memperlihatkan kepada setiap pemirsa bahwa ini sudah nol semua isinya. Baik, kita akan mulai dahulu dari 360. Ya, di sini saya harus putar lagu supaya kelihatan bahwa ini benar-benar ada sinyalnya sudah masuk. Kalau pemirsa bisa lihat di sini bahwa ini sudah 2 channel masuk. Kemudian di sini juga di Phase 1 juga sudah 2 channel masuk. Jadi, kalau kita lihat isinya tampak pada 360 sudah masuk 2 buah channel. Saya hanya hidupkan satu saja, tidak 2. Karena saya hanya perlu untuk membandingkan, jadi channel A saja, nanti pada FaceLab Phase 1 juga channel A. Ini kelihatan ada 2, tapi yang satu volumenya 0. Kita lihat grafik EQ di sini, grafik EQ-nya tidak ada apa-apa, flat. Kemudian kalau kita lihat di sini parameter EQ juga off, flat. Kita lihat channel 2 yang saya pergunakan untuk output. Crossover-nya pun juga flat. Parametric EQ walaupun di sini ada, tapi sudah di off. Jadi ini tidak akan berfungsi. Demikian pula dengan limiter, tidak digunakan. Dan delay walaupun di sini ada, sudah dalam kondisi off. Demikian, kita lihat FaceLab. Pada inputnya, ini 0, tidak ditambah atau dikurangi. Kemudian ini untuk fungsi VIR, sudah di off, bypassnya off, on maksud saya. Jadi ini tidak digunakan, di bypass. Yang berikutnya ini adalah EQ, parametric EQ. Kalau pemirsa perhatikan, dari 1 sampai 8 ini tetap dalam kondisi 0, tidak ditambah. Link antara channel A dan channel B juga sudah saya tidak pergunakan. Ini B-nya silang, berarti B-nya tidak disambungkan. Gate juga di sini 0 atau minus, tidak kita pergunakan. Kemudian delay juga 0. Fasenya juga 0, fase di input. Kemudian kita lihat outputnya. Outputnya gate-nya, gain-nya sengaja dikurangi. Seperti tadi kita lihat pada input 360 juga sudah dikurangi. Supaya menuju mixer tidak terlalu kuat. Kemudian bisa dilihat di sini tidak ada sedikit pun yang kita pergunakan, semuanya di bypass. Itu adalah crossover. Ini EQ juga kita bisa lihat semuanya sampai nomor 9 itu tidak digunakan. Kondisi 0. Matrix pun juga tidak digunakan. Hanya yang A saja yang saya gunakan. Jadi tidak ada tambahan dari channel B. Linknya tidak digunakan.
kemudian ini apa limiter juga tidak digunakan, delay 0 dan fase 0. Sekarang kita akan coba lihat juga pada mixer. Banyak pemirsa yang kemarin, Pak, kasih lihat mixernya, Pak. Soalnya untuk meyakinkan setiap pemirsa bahwa mixernya ini juga sudah ini tidak ditambah gainnya. High pass filter tidak saya pencet dan ini semua dalam kondisi 0. Ya, volume nanti ini sudah dibatas. Yang channel 1 punya phase lab phase 1 dan DBX drive rack 360 venue ada di nomor channel 2. Kabel inputnya ini adalah Tasker 1026 yang 1026 saja, bukan yang zero loss. Outputnya hanya sependek ini dan ini menuju kamera. Jadi harapannya tidak ada bias apapun di sini. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, kita akan dengarkan lagu yang sama seperti kemarin dan kita akan dengarkan face lab dulu. Demikian, face lab phase 1. Sekarang kita akan dengarkan bagaimana suara dari 360. Demikian, kalau pemirsa masih kurang jelas, pemirsa bisa memutarnya kembali berulang-ulang. Dan kalau kita buka kemarin, ada pertanyaan, Pak, kenapa yang satu isinya sedikit, yang satu isinya lebih banyak? Saya sempat bertanya kepada satu kawan yang memang belajar mengenai peralatan ini. Jadi dia katakan, dan ini juga saya ingat seperti berapa tahun sebelumnya, sekitar 10-15 tahun, apa bahkan 20 tahun yang lalu, begitu ada Behringer DCX2496, dan juga ada BSS, ada produk-produk lain, JBL juga waktu itu masih mengeluarkan, dan ada DBX mulai baru mengeluarkan 260. Kalau kita lihat isinya, yang satu sedikit, yang satu lebih banyak komponen di dalamnya. Lalu orang bertanya, bagus yang mana? Yang banyak komponennya atau yang sedikit komponennya? Saya akan menjawab begini, dan demikian juga teman saya menjawab. Yang satu itu berdasarkan software. Yang satu berdasarkan hardware. Jadi ketika dia butuh sesuatu, dia akan taruh IC di situ, yang hardware. Ketika dia butuh sesuatu lagi, dia akan taruh IC di situ. Bagaimana dengan yang software? Yang software itu tidak akan demikian. Dia akan usahakan dari dalam software itu sendiri.
Jadi yang baik yang mana silahkan pemirsa memilih. Jangan lupa pergunakan earphone dan juga pendengaran yang cukup baik ataupun juga keluarkan di sound suara yang tadi saya berikan. Sampai jumpa kembali. Salam Sound Professional Indonesia.